satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Saya AKBP Afiar Nunas, Kapolres Palopo, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-75. Mempertahankan apa yang telah diberikan oleh pahlawan sungguh tidaklah mudah. Merdeka bukan hanya status tanpa penjajahan. Mereka adalah bagaimana kita berkomitmen untuk menciptakan suatu perubahan. Merdeka, merdeka, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.